ketemu lagi dengan saya Yulia di channel Gwen Denva. Nah, kalau kegiatan pagi hari aku biasanya ini aku lagi ngangetin pakai air fryer, ngangetin makanan buat anak-anak sama suami aku. Nah, sebelum itu daripada aku nganggur, nah aku suka maskeran. Akhirnya sekarang ada masker terbaru nih dari Scarlett, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat nih ada Chelsea Beauty Hydrating Gel Mask nih yang warnanya pink ya ini. Dan ini ada Herbalist Herbal Max ya. Ini warnanya green ya. Dan ini kalian kalau lihatnya, dia dapat spatula juga teman-teman nih semuanya. Nih dapat spatulanya seperti ini. Nah, ini produk terbaru dari Scarlett. Aku tuh selalu suka banget nyobain produk terbarunya punyanya Scarlett nih. Ini yang Seriously Soothing Hydrating Gel Max ya. Dia ini memiliki kandungan Seven Berries. Nah, ini banget enak banget. Dan ini ada niacinamide, ada grapefruit, ada ginseng ekstraknya. Ini bisa bagus banget untuk kolagen ya. Nah, ada Centella Asiatica, ada Allantoin. Nah, ini bagus banget. Ini seperti ini teman-teman teksturnya nih. Nih, teksturnya seperti ini. Dia melembabkan sekali ya. Nah, untuk yang ini kalian mau lihat. Tada, seperti ini dia warnanya hijau ya, warnanya green seperti ini karena dia ada itunya, ada cockerelnya ya. Dia memiliki kandungan mulgot ekstrak, vitamin C, glutathione, niacinamide, bambu cockerelnya ini ya, dan ada allantoin, ada corpulpolin, ada green tea powdernya ya. Ini bagus banget, ada antioksidannya. Ini bisa untuk memperkecil pori-pori juga ya. Jadi yang pori-porinya besar daerah T ya, ini aku biasa pakai untuk daerah T. Yang untuk daerah berminyak itu saya biasa memakai ini. Nah, aku udah cuci muka. Nah, ini sekarang waktunya aku maskeran sambil nunggu masakan pada jadi ya. Nah, biasanya aku maskeran kalau yang untuk ini yang Herbalism Gold Mask ini aku biasa taruh di sini ya, daerah yang oily banget aku ya. Ini setelah aku beberapa kali pakai ini enak banget ya, kulitnya poli-polinya jadi lebih kecil sedikit dan jadi terkontrol ya oilnya. Ini ada kayak butiran-butirannya, tapi nggak banyak-banyak banget, dia butiran-butirannya kecil-kecil ya teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang udah coba, udah pakai ya, udah kalian ngerasain, tapi nggak yang besar-besar banget, yang nggak terlalu banyak, yang buat scrubbing itu bukan ya. Nah, ini bagian-bagian sini kan aku, aduh, minyaknya banyak ya. Tapi buat kalian kalau yang cuma pingin, oh yang ini aku sukanya yang mukanya lumayan berminyak semua, kalian bisa pakai yang ini. Semua di satu wajah juga gak apa-apa. Tapi kalau aku kan kombinasi antara kering sama berminyak, jadi aku pilih ini untuk daerah T ya. Nah, ataupun yang kalian punya akne, punya masalah anak akne juga bisa pakai ini. Dan aku untuk step selanjutnya saya menggunakan yang ini ya. Ini begitu di apply kalian udah kerasa banget ya, lebih syutingnya itu udah kerasa banget. Jadi ini benar-benar langsung kerasa melembabkan sekali teman-teman. Yang aku rasain sih benar-benar langsung berasa lembab sekali daerah-daerah yang aku tempel nih. Jadi pertama aku kira ini kayak semacam honey ya, madu ya, tapi bukan. Tapi ini benar-benar enak nih waktu kita apply ke sini. Wanginya juga nggak menyengat itu ya, wanginya wangi enak kok ini kayaknya. Kan karena dia ada rose waternya juga ya, ada seven berries, jadinya enak. Ini juga bisa untuk bikin kulit cerah, juga ada anti agingnya juga teman-teman. Jadi kalau aku memang lebih prefer pakai kesini ya. Nah, ini penggunaannya kita tunggu 10-15 menit. Setelah memakai masker ini, kalian bisa cuci muka. Ini bukan yang model peel off ya teman-teman, yang kalian kletek itu bukan. Nah, tapi punyanya ini, kalian harus cuci muka, harus bersihin mukanya lagi. Nah, baru nanti kalian benar-benar kerasain. Sekali pakai aja udah lumayan kerasa loh. Oh, beda banget. Yang ini yang oily-nya aku udah berkurang sekali.
dan yang ini bisa lebih lembab pakai yang ini. Jadi ini aku rekomendasiin kalian dua-duanya ya. Tapi tergantung dari kembali lagi ke kulit kalian masing-masing. Kalau yang oily, yang acne, kalian bisa pakai ini. Yang pori-porinya cukup besar. Nah, kalau yang ingin melembabkan, yang ingin mencerahkan, yang buat anti-aging, kalian bisa pakai yang seri Sweetening Hydrating Gel Max. Ataupun kalian kulitnya seperti saya, yang kombinasi antara oily dan yang kering, kalian bisa pakai ini di model seperti saya di komen ini ya, yang model hit teman-teman. Nah, ini saya mau menunggu 15 menit sambil mau beres-beres dapur. Nah, seperti ini teman-teman, setelah kurang lebih 15 menit, nih daerah T saya, ini kan pakai masker yang ini, yang Herbalismo Gold Max ini bisa kering kayak gini ya modelnya. Jadi bukan model peel off, tapi ini kita harus cuci seperti yang tadi saya bilang. Nah, ini seperti ini dia kering. Nah, kalau yang ini yang saya pakai yang di daerah sini, ini yang seri Shooting Hydrating Gel Max. Ini dia nggak kering, tapi dia lumayan meresap aja ya, dia meresap ke kulit, tapi ini nggak kering nih. Ini kalau saya pegang, ini masih basah gini ya. Ya, dia nggak kering, tapi pemakaian cukup antara 10-15 menit aja. Nah, sekarang saya mau cuci muka dulu ya teman-teman ya. Nah, ini setelah aku cuci muka, aku bersihin dari maskernya. Efek yang aku rasain, nah ini lebih ke shooting aja ya, ini kulitnya lebih lembab dan yang ini lebih kerasa lebih bersih banget ya, yang bagian saya kasih ini yang mulgot ini lebih bersih banget, lebih berasa keset, gak oily banget ya jadinya. Kalau yang ini aku memang sengaja pengen yang lembab nih, jadi kerasa lembab banget nih, enak banget setelah ini aku pakai. Ini kulitnya jadi kenyal banget nih, enak banget. Nah gitu teman-teman, sekian review dari saya. Jangan lupa selalu ikutin channel YouTube saya, jangan lupa subscribe dan like. Bye teman-teman, thank you ya yang udah nonton. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa, kalau yang mau beli nih, yang mau beli ini, kalian bisa klik link di deskripsi saya ya. Bye bye.